Ada yang jatuh deh. Ya, dia juga. Yaksa-yaksa, ini merpatinya pada kenapa? Punya sayap, tapi nggak bisa terbang. Tapi punya keahlian lagi. Salto ya, Mas ya? Iya. Yeah. Coba, boleh kita lihat dia saltonya gimana sih? Wut! Oh, tuh, jadi ini jagonya salto nih. Bukan terbang. Namanya merpati parlor ya, Mas? Parlor ya? Tumbler. Parlor Tumbler. Ternyata, ya emang gitu deh mereka. Suka guling-gulingan alias salto. Saltonya nggak ngasal, udah macam atlet profesional. Biar makin kenal, ini dia Bun Pananda, si merpati parlor asal Skotlandia. Meski akrobat itu bawaan dari lahir, tapi kita tetap kudu jaga keamanan mereka. Suka gak kira-kira soalnya. Dan kondisi di rumah kan beda dengan alaminya. Di kandang misalnya, tambahin juga rumput biar empuk lembut. Tergolong aktif, stamina mereka pun termasuk prima. Ini bukan berarti gak butuh perhatian dan perawatan ya. Biar tetap sehat dan lincah mereka. Apabila terlalu sering kita mainkan, dia akan merusak di bulu ekornya. Akan ada patah-patah gitu. Tapi apabila merpati parlor ini udah capek, dia akan mangap-mangap. Harus kita istirahatkan dulu. Nggak bisa kita terus mainkan. Tuh, suka main. Yap, tetap harus jeda istirahat ya. Urusan istirahat buat si gemes merpati, ternyata kelas juga Bun Panan. Gak cuma rumahan, ada juga special edition di perhotelan. Tapi, ini bukan sembarang hotel loh ya. Kuy, Ipop ajakin cekidot-cekidot Hotel Merpati. Wih, pinter-pinter ya mereka, Bun Panan. Nyenengin liatnya, cakep-cakep pula. Bunda Nanda atau Panda juga ada yang pengen punya merpati, tapi nggak punya tempatnya. Ada nih yang bisa jadi solusinya. Iya, saking banyak nih yang cinta, ada hotel khusus buat mereka. Yuk, sama Yaksa lagi kita lihat-lihat. Ini dia salah satunya. Hotel milik Panda Mulyono alias Kohyon. Gini deh Bun Pan, yang namanya Hotel Merpati. Gak kalah sama penginapan buat kita-kita. Kamarnya juga ada tipe-tipenya. Ini kamarnya atau kandang mereka tuh ada yang buat apa aja? Itu tadi yang itu kandang utama, ini kandang untuk piyik. Mana? Oh, ada piyik. Ini kandang untuk piyik. Terus selain piyik ada apa lagi kok? Kandang untuk gandengan atau rider. Ada gandengan sama rider. Yeah. Terus selain gandengan sama rider apa lagi kok? Ada lagi kandang pacekan untuk pabrik. Pacekan untuk pabrik. Pabrik itu maksudnya apa kok? Itu indukan. Oh, indukan. Kalau mau ngeliat silakan saya lihat. Iya, tuh. Jadi macam-macam juga namanya hotel, macam-macam juga kelas kamarnya. Gini deh Bun Pan, yang namanya Hotel Merpati. Gak kalah sama penginapan buat kita-kita. Kamarnya juga ada tipe-tipenya. Hei, ada juga dong room service-nya. Biar kamar senantiasa bersih dan sehat, juga sedap dipandang mata. Jadi tamu-tamunya serta para pemilik tamu-tamunya betah. Sebagai fasilitas ekstra, paket menginap udah berikut pelatihan khusus bagi para pelanggan. Macam dikasih professional trainer di gym gitulah, Bun Panan. Tapi ini bukan latihan membentuk otot, melainkan latihan terbang tinggi-tinggi sekali. Oh iya Bun, paket ini khusus untuk merpati tinggian atau merpati yang emang bisa diperlombakan dalam kategori terbang tinggi.
Sejak lama emang jadi pecinta merpati. Ko Hyun menghadirkan hotel ini untuk memfasilitasi sesama pehobi. Karena ya itu tadi, banyak yang ingin punya, tapi gak punya tempat buat kandang. Atau juga gak punya waktu buat rutin memelihara, apalagi melatihnya. Ada lebih dari 50 kamar di sini, siapa aja boleh check-in. Tapi dengan sejumlah syarat, salah satunya kondisinya wajib sehat. Nomor satu, kita lihat kualitas merpati. Jadi kalau kualitasnya bagus ya silakan, kalau kualitasnya nggak bagus ya nggak usah. Kalau soal kesehatan kok di sini diurus juga? Kalau untuk kesehatan alhamdulillah diurus. Dan burung-burung merpati saya ini per 3 bulan saya vaksin. Per 3 bulan divaksin. Intinya semuanya komplit. Komplit. Ya. Luar, dalam semuanya ditangani di sini. Untuk makanan dan minuman juga kita full multivitamin. Mantap. Blok kamar-kamar dibedakan untuk setiap jenisnya. Tadi area merpati tinggian. Ini buat para merpati pos. Kamar para merpati pos ini tahan angin Bunpan. Sementara paket training buat mereka diantaranya melatih nafas dan ketahanan supaya kuat terbang jauh. Oh iya, para tamu pastinya dapat makan rutin, pakan sehat sesuai jenisnya, 2 kali sehari. Terbukti, keberadaan hotel ini sangat membantu para pehobi. Kandang-kandang, kamar-kamarnya hampir selalu full book alias penuh terisi. Makanya Bun Pan, kalau mau check-in di sini, baiknya terlebih dahulu reservasi. Gak sedikit loh yang menginapkan merpatinya sampai bulanan. Rate-nya beragam. Sesuai tipe kamar, paket perawatan, dan pelatihannya. Bisa dihubungin langsung ya, Bun Pan.